Zalfa sayang, kebanyakan ilmu agama di sini. Kalau kamu sudah berubah, Mama akan jemput Zalfa pulang. Jarta sifatnya keras, suka melawan orang tua. Saya juga tak mau jika masa depan anak saya menjadi gelap. Belum sehari di sini sudah merampok. Kok nggak pakai hijab sih? Maaf, Anda siapa? Nama saya Zalfa. Ada saung asik loh. Kita ngucap berdua. Assalamualaikum. Ini buat kamu. Tudung lagi. No way. Bagi santriwati yang tidak dapat mentaati peraturan, maka pihak pesantren ini akan memberikan hukuman. Maka nih, aku bukan kuli kau. Jaga mulut kamu, Zan. Tidak! Masuk, kau! Kau jangan sampai aku berkata dengan kau. Mana dia cakap aku sekarang? Kalau dia bikin ulah lagi, kamu terasin aja dia. Kalau perlu, kamu operasin aja. Ya? Tapi siapa sebenarnya Ibu Aminah, Abah? Aku dah tak percaya lagi dengan Tuhan yang kita sembah tu. Kalau kau menginginkan anak itu menggunakan hijab, menginginkan dia sholat, menginginkan anak itu untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, berikan dia sedikit waktu.